saya Indra Kents itu tidak mangkir, tapi dia hanya berobat dan sekaligus kontrol yang telah terjadwal sebelum ada panggilan dari Bareskrim. Jadi kalau dikatakan mangkir dan menghilangkan alat bukti atau barang bukti, itu tidak benar. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.